Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Sains Pagi akhir pekan. Pemirsa, Bangka Belitung tidak hanya dikenal sebagai pulau penghasil lada atau timah saja, tapi juga wisata alamnya yang banyak dikunjungi wisatawan seperti Pantai Tanjung Pesona dengan indahnya jajaran batu granit. Seperti apa? Berikut liputannya. Inilah Pantai Tanjung Pesona yang mampu mempesona siapa saja yang datang ke objek wisata yang terletak di Desa Rambak, Kecamatan Sungai Liat atau sekitar 45 menit dari Kota Pangkal Pinang. Bagaimana tidak, wisata pantai ini mempunyai panorama laut lepas di atas tanjung dengan bebatuan granit besar yang mampu membuat takjub siapa saja yang mengunjunginya. Keindahan panoramanya kian lengkap dengan tiga tingkatan pantai. Struktur pantai paling bawah merupakan pantai landai dengan pasir lembut. Kemudian di tingkat kedua terdapat gazebo yang menjorok ke laut. Dan tingkat paling atas merupakan susunan bebatuan besar dan eksotik. Suasananya yang tenang membuat para pengunjung betah berlama-lama menikmati keindahan batu-batu granit. Film Laskar Pelangi di Belitung tuh cuma ada batu granit. Nah, ternyata saya searching dari internet, Google gitu, ternyata ada pilihan lain selain ke Belitung untuk melihat batu granit. Ternyata di Bangka ini. Nah, begitu saya tanya-tanya terus survei, research segala macam, ternyata di Tanjung Pesona ini sangat banyak sekali batu-batu granit gitu. Jadi pilihan yang lain buat wisatawan untuk berlibur ke selain ke Belitung. Untuk masuk ke objek wisata ini, para pengunjung dipungut biaya Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Murah kan? Nah, berwisata ke Pantai Tanjung Pesona ini bisa menjadi referensi bagi Anda dan keluarga untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Dari Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung, Chandra Irawan dan Yudi Rahman, iNews melaporkan.